see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Penampilan Alta Balah di laga Persebaya melawan Borneo FC banjir pujian. Pemain 20 tahun itu dinilai menampilkan performa yang impresif. Alta Balah bermain sebagai starter dalam laga pekan ke-22 BRI Liga 1 itu. Ia pun tidak pernah tergantikan hingga laga habis. Pada pertandingan tersebut Alta memiliki peran penting bagi pertahanan dan penyerangan Persebaya, sehingga tim asuhan Aji Santoso itu sukses mencatatkan comeback dan berhasil merebut 3 poin atas tamunya Borneo FC. Alhasil, anak dari legenda Persebaya itu masuk 11 pemain terbaik pekan ke-22 BRI Liga 1. Alta Balah sangat baik dalam menjaga sektor kiri pertahanan Persebaya. Dia mampu memenangi duel dengan para penyerang Borneo FC. Tidak hanya itu, Alta mampu beberapa kali melakukan overlap ke depan, guna membantu sektor penyerangan Persebaya, sehingga dia berulang kali berhasil mengirimkan umpan silang ke pertahanan lawan. Alhasil, dia sukses mengirimkan umpan silang terukur, meskipun sempat mendapat halauan dari pemain bertahan Borneo. Akan tetapi bola tersebut jatuh di kaki So Yamamoto, yang mampu dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain Persebaya asal Jepang itu, lewat tendangan kerasnya dengan kaki kanan, yang tidak mampu dibendung oleh kiper Borneo FC. Gelombang kedua, ancaman dari Alta Balah, So Yamamoto! Kebalasan itu datang di saat di mana So Yamamoto lagi-lagi posisi menguntungkan untuk bisa mengkonversi peluang menjadi gol balasan bonek mania berpesta 1-1 di Joko Samoto dan tentunya menang. 3 menit kemudian, giliran mantan pemain Persita itu yang mencetak gol. Hasil tendangan darinya yang sedikit mengenai pemain Borneo, sehingga bola tersebut mampu menipu Angga Saputra dan masuk ke gawang Borneo FC. Semoga Alta Balah semakin berkembang, dan membawa Persebaya berprestasi di musim ini.